Dalam kesempatan ini saya sedikit yang menyampaikan bahwa orang tua kami yaitu Magdalena Kangor Tamis sudah umurnya mencapai 98 tahun. Kondisi pada saat ini tetap sehat dan kuat dan masih bisa ya, berjalan sendiri, tapi harus dibimbing oleh tidak melihat. Hanya tidak melihat ya, kalau tidak melihatnya mungkin sekitar 5 tahunan ini yang tidak bisa melihat. Kalau waktu kami di Dewa dulu ya memang kuat kita. Bahkan dia menjaga anak saya ano, yang kecil, yang umurnya sekitar 20 bulan. Kami dua ibunya magang ke Jawa selama 3 bulan, dia saya menjaga. Dan suaminya yaitu Lukman, Mulan Lukman, pada tahun 1987 telah dipanggil oleh Tuhan di rumah ini juga. Tahun itu kemudian orang tuanya dipanggil oleh Tuhan pada tahun dengan umur 99 tahun. Kalau orang tuanya aja masih laki, itu sedikit salah orang tua kami. Tapi tetap bersyukur bahwa beliau ini masih tetap sehat dan kuat. Kemudian Ibu Luce Tegesari pada saat ini kondisinya yang masih dalam pemulihan, dalam pemulihan kakinya oleh ada operasi, dan operasi ini kelihatannya oleh ada alat yang dipasang, jadi alat ini yang kelihatannya masih belum menyatu lah kira-kira dengan daging ini. Jadi kalau dia jalan itu sakit, tapi jalan sendiri tanpa dibantu masih bisa ya, tapi sekitar ya 10 atau 20 meter masih bisa jalan sendiri. Jadi tolong nanti kita didoakan, kumpul, berkumpul dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah kebersamaan. Terima kasih untuk Pak Sardi, tapi yang berkenan dengan kita, bahkan terima kasih untuk Pak Tua yang membijaksanai sehingga bisa untuk orang-orang tua kita yang tidak lanjut usia, yang kebetulan dalam situasi lemah fisik, kita bisa melaksanakan. Dan ini sudah disinggung oleh Pak Sardi tadi. Ini adalah kunjungan kasih kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi ambil bagian di dalam gereja atau agak jauh. Nah, karena inilah mau mengingatkan kita betapa kita ini ada kalanya, ada waktunya nanti yang tidak bisa. Kita hanya berharap kunjungan. Nah, kunjungan seperti ini yang kita yakini akan menguatkan, dan tentunya akan melakukan menguatkan orang tua kita, saudara kita, sahabat kita. Pada sore ini, kenyataan jadi dalam nama Allah puji telah diganti dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam pertemuan dengan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera yang datang daripada Allah Bapa kita dan dari kuasa Roh Kudus memberkati ibadah kita ini. Amin.
Teruslah kami kembali. Doa sebab marilah kembali kita menjadikan nama Tuhan di lima nomor 25. Mampulah dengan doa tetapi yang kita lima nomor 26. Mampulah dengan doa. Kami bersama dengan penitia atau PHBG, penitia hari besar gereja kita Islam Tuhan, bersama dengan pengurus lingkungan melaksanakan kunjungan kasih kepada orang-orang yang kami kasih yang sudah tidak berdaya karena keadaan, baik dalam keadaan lanjut usia, baik dalam keadaan sakit penyakit kelemahan fisik. Bapak, biarlah kehadiran kami saat ini boleh meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman kepercayaan saudara-saudara kami, orang tua kami ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur telah mendengar firman bagaimana Tuhan Yesus memberi diri untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang telah bangkit itu memberi hidup kekal bagi setiap kami yang percaya, tertanam, termeteraikan dalam hati, dalam luar jiwa jahat kami ini Bapa. Bapa di surga, Tuhan yang hidup, kami terus selamatkan. Kami akan berdoa berdoa kasih kami dan juga lagi usia kami di sana atau di rumah balainya para jenis 9-8 tahun perjalanan hidup fisik lemah. Tuhan akan membuka, menguatkan, memokokkan iman pengharapan itu membus dari roh kudusnya darah Yesus yang telah kita hidupi sehingga ia tetap kuat dalam menjalani masa Tuhan dan biarlah Tuhan berkati seluruh anak keturunan sehingga anak keturunan boleh memperhatikan, mengasihi dan menyayangi dia dalam masa tua. Dan melalui cinta kasih, anak menantu dan cucu dia mendapat merasakan damai sejahtera datang dari Tuhan. Bapa di surga, demikian kami berdoa untuk saudara kasih kami, berkasih kami Pak Ilyan Tobiga, yang jaga pemeliharaan pemiliknya, yang boleh saat ini juga dalam keadaan lemah fisik, dengan mata Tuhan, sungguh kami minta padamu jika engkau berkenan. Diberikan. Namun di atas segala itu juga harus dia jalan. Tuhan tetap menjaga ia. Tuhan tetap melindungi ia. Tuhan tetap memberkati ia.
untuk mengurusnya dan mengurusnya juga Bapak. Teguhkan kuatkan. Inilah hidup kami Tuhan. Ketika di tengah dunia ada banyak godaan-godaan yang akan merusak kami, tantangan-tantangan sakit penyakit selalu menghilangkan kami bahkan kematian. Tapi kami bersyukur, kami memiliki Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kami, bebaskan kami. Bapa arti di dunia ini bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kami. Demikian Tuhan berkati dan berkasih kami yang dan juga mendukung dalam pelayanan anaknya dan jaga kepada ia dalam masa muda ini. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam masa yang dirasakan oleh mereka. Ampunkan dosa kami Bapa, sehingga kami, doa kami mendengar oleh-Mu, darah-Mu yang kudus itu, darah-Mu yang suci itu menguduskan kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan kami ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami Yesus, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kebenaran yang makan kami seterusnya, dan ampunilah kami akan selalu kami. Seperti kami juga menghukum orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami untuk pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Tetapi kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajah-Mu kepada-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada-Mu dan memberi engkau damai sejahtera.